Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Wazib ala hadza baqi ya ta umrika wa sir li amali wa jahid tanbuna. Wajib tekuni olehmu ala hadza atas ini, baqiyata umrika akan sisa umur engkau. Waksir pendekkan olehmu li amalin bagi angan-angan. Mujahid dan sungguh-sungguhlah engkau tanbula niscaya engkau menjadi mulia. Aidawim artinya senantiasalah engkau ala hibzil awqati atas menjaga waktu-waktu. Bitaksimiha dengan membagi waktu alal ibadati atas ibadah-ibadah. Baqiyata umrika akan sisa daripada umur engkau. Fa in syaqqat 'alaika maka jika masyaqqat sulit atas engkau al mudawamatu man senantiasakan alal istighori atas sibuk bi wazaifil ibadati dengan tugas-tugas ibadah fasbir maka sabarlah engkau sabrul maridi seperti sabarnya orang yang sakit ala mararatid dawai atas pahitnya obat. Intizaran li syifai karena untuk menunggu bagi sembuh. Watafakkar dan berpikirlah engkau fi qasri umrika pada pendek umur engkau. Mikirlah umur kita ini pendek. Wa in istami'ata sanatin masalan sekalipun kau hidup 100 tahun umpama itu termasuk pendek. Kenapa? Li annaha qalilatun binisbati ila iqamatika fil akhirati. Karena bahwasanya dia itu sedikit dengan nisbat dengan melihat kepada berdirinya engkau, ya, tinggalnya engkau di akhirat. Kalau dibandingin sama akhirat baru pendek. Kalau enggak dibandingin ya panjang umurnya. Wa tafakkar dan berpikirlah engkau fi qasri umrika pada li'annaha karena bahwasanya dia itu akhirat la nihayata laha tidak ada penghabisan baginya. Wala tatawwil amalaka janganlah engkau perpanjang akan angan-angan engkau fi annaka pada bahwasanya engkau ta'isu sya'ran engkau akan hidup satu bulan masalah umpamanya. Kalau kita bilang begitu fayaskulu maka akan menjadi berat alaika atas engkau amaluka oleh amal engkau. Bahkan qaddir kira-kirakanlah qurbal mauti minka akan dekat mati daripada engkau. Kenapa? Li'annaka karena bahwasanya engkau law qaddarta jika engkau kira-kirakan annaka bahwasanya engkau ta'isu akan hidup sanatan satu tahun masalan umpamanya lam tutawika nafsuka maka nafsu engkau ya tidak patuh kepada engkau ala sabri atas sabar fi ta'ati dalam ketaatan.
Wa kana Fudailu adalah Imam Fudail rahimallahu taala, beliau berkata, khamsun ada lima min alamati syaqai, di antara tanda-tanda kecelakaan orang yang celaka. Al-qaswatu fi qalbi, keras pada hati, ini orang celaka. Kalau dinasihati enggak kena. Dibilangin, dibilangin, dinasihatin begitu lagi, nasihatin begitu lagi. Itu tanda hatinya keras. Yang hatinya lembut itu sekali bilangin cukup. Lembut hatinya berarti. Nah, kita ada di mana kira-kira? Di lembut apa keras? Kalau yang lembut cukup satu kali bilangan cukup. Ya, satu kali diberikan nasihat cukup. Itu orang yang hatinya lembut. Wa jumudu aini, dan bekuknya mata. Artinya matanya enggak pernah nangis karena Allah. Enggak nangis karena Allah, nangisnya karena dunia. Beku. Wa qillatul hayai, sedikit malu. Ya. Ini orang yang celaka, malu, enggak ada malunya. Padahal perbuatan itu kalau dilihat orang malu. Dia mah enggak malu. Berbuat aja ini tanda-tanda orang celaka. Warogbatu fi dunya, gemar pada dunia. Watulul amali, panjangnya angan-angan. Tanda orang celaka. Kaza zakarahu sya'raniyu, seperti itulah telah menyebutkan akan dia oleh Imam Sya'rani. Wajahid nafsaka, dan jihadkanlah nafsu engkau. Al-ammarata, yang selalu memerintahkan, bisu'i, dengan keburukan. Biantukal lipaha sobro, dengan bahwa engkau bebani dia, nafsu itu akan kesabaran. Ala ta'atillahi yauman fa yauman, atas ta'at kepada Allah Ta'ala, untuk ta'at kepada Allah Ta'ala hari demi hari. Qauluhu tanbula, perkataan musannif tanbula bidhamil ba'in, dengan dhamma ba, tanbu bil bina'il fa'ini, bagi bina fa'il, tanbu min babi karuma yakrum, daripada bab karuma yakrum. Aitakun nabilan, jadilah engkau orang yang sempurna, engkau orang yang mulia. Ai kaliman, yang mulia. Wa kabiran, besar. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Wa faro'an, dan gembira. Indal mauti, ketika mati. Faro'an la akhirallahu. Ya. Gembira yang tidak ada akhir. Jadi akhir umur orang itu akan ketahuan di akhir. Ya. Nah, jadi kariman wa kabiran indallah ta'ala wa farohan indal mauti farohan la akhirallahu. Gembira ketika mati, farohan la akhirallahu. Gembira yang enggak ada akhirnya. Makanya ada orang meninggal dunia senyum. Ini tanda beliau insyaallah hakul yakin beliau min ahli jannah. Insyaallah beliau min ahli jannah. Yakin. Jadi ketika meninggal senyum. Kemarin guru saya Kiai Sofyan Hadi. Kiai Sofyan Hadi, beliau meninggalnya senyum. Itu tanda-tanda beliau gembira. Subhanallah. Cakep. Tetangga kita juga, jamaah kita. Jangan disapi. Senyum. Masya Allah. Itu tanda-tanda. Insya Allah. Beliau min ahlil khair.
Ada nggak orang yang meninggal dunia sedih? Banyak. Orang yang punya utang tuh biasanya sedih. Walaupun Pak Ustadz, walaupun Pak Kiai, kalau punya utang banyak, mukanya sedih. Bermuram durjai. Sebagaimana hidupnya. Kamu kalau punya utang gimana? Malam bingung, siang terhina. Orang yang punya utang. Apalagi ngutangnya sama pinjol, apalagi sedihnya luar biasa. Kalau ngutang sama orang nggak ada bunganya, ketahuilah beliau itu adalah pahlawan kita. Maka kalau kita ngutang sama beliau, jangan sampai tidak dibayar. Ya. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat baik. Sesuatu yang paling dicinta dipinjemin sama kita. Duitnya banyak. Minjemnya banyak. Sampai ya, puluhan juta apalagi. Apalagi sampai ratusan juta. Ada orang minjemin kita kayak begitu. Nggak pakai bunga. Udah bertahun-tahun kagak dibayar. Coba kalau sama rentenir. Ya, sama bank. Sama pinjol kira-kira udah berapa? Minjem duit 200 juta umpama. Belum dibayar, minjemnya di bank. Udah 5 tahun, kira-kira berapa duit? Berapa Ustaz Adnan? Bisa 1 miliar lebih. Bisa 1 miliar lebih itu. Maka berterima kasihlah kepada orang yang minjemin kita. Yang enggak pakai bunga, jangan sampai enggak dibayar. Kalau belum bisa bayar, konfirmasi. Kualat nanti. Artinya akan dapat kita entar kesusahan terus. Lihat orang yang punya utang enggak dibayar-bayar, apa yang terjadi? Hidupnya susah. Hidupnya susah. Kamu boleh lihat orang yang punya utang enggak dibayar-bayar, hidupnya susah. Jangan sampai kita ngutang, jangan sampai. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan senyum terus itu. Farohan la akhiru lahu. Gembira, tidak ada akhir baginya. Gembira terus. Tazkiratun, ini satu peringatan. Ai hadhil mau'izatun, ini adalah nasihatan fa'ulil mu'minina. Yang bermanfaat kepada orang-orang mukmin. Fashkur, maka bersyukurlah engkau linazimi, kepada penyusun bait syair itu rahimallahu taala. Kama qala al-Hariri, sebagaimana berkata al-Hariri, sammi simatan tuhmadu asaruha waskur liman a'ta walau simsimat simsimah. Sammi, tandai olehmu simatan dengan satu tanda, tuhmadu yang dipuji, asaruha akan bekasannya, waskur terima kasihlah engkau liman a'ta, kepada orang yang telah memberikan, walau simsimah, sekalipun biji, ya wijen, dikasih biji wijen, apalagi sampai dikasih ilmu gratis. Jangan sampai enggak berterima kasih. Jangan sampai. Jangan sampai. Yang ngasih jangan mengharapkan
terima kasih. Yang dikasih jangan sampai kagak terima kasih. Jangan sampai. Jadilah kita orang yang sedikit. Dalam firman Allah, wa qalilum min ibadiyya syakur, amat teramat sangat amat teramat sangat sedikit orang yang pandai berterima kasih. Jadilah kita orang yang paling sedikit. Itu Allah yang katakan begitu. Artinya apa? Waspada, waspada, waspada. Jangan sampai kita jadi orang yang enggak berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan kita. Pemberian itu ada dua, ada harta, ada ilmu. Yang paling mulia adalah ilmu. Ya, jangankan ilmu, harta pun kalau kita dibagi, jangan sampai enggak berterima kasih. Apalagi ilmu, jangan sampai, jangan sampai. Kenapa? Kalau kita pengen sukses, pandailah terima kasih. Karena orang yang sukses adalah orang-orang yang pandai terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, aku tambahkan. Artinya apa? Sukses. Barokah. Jadi orang yang sukses itu barokah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Bertambah, 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 bertambah. Masya Allah. Bertambah, bertambah, berkah. Nah, kalau yang ngeberkah, kisut. Kisut, 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 kisut. Kecil, 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 habis. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai terima kasih. Amin.